sama Vanessa udah 11 tahun. Sudah 11 tahun. Tapi kan Vanessa sudah juga merawat makamnya itu bisa di sekitaran situ ya. Karena kan tadi informasi dari Instagram aku kalau makamnya pagi-pagi ini fotonya hilang, terus saya juga lihat berantakan, jadi turut prihatin dan sedih aja sih. Terus saya terus hubungin keluarganya, saya hubungin Ai, Fadli, terus Fuji, itu Uti, saya hubungin papanya, mamanya, ternyata belum ada yang beresin. Akhirnya aku bilang ya udah, aku aja yang beresin. Oh ya udah. Apa yang mendorong Mbak akhirnya mau membereskan? Iya pastilah kalau terdorong, karena sebelum Vanessa pergi juga banyak memberi pesan dan memberi titipan. Sebelum 40 hari dia juga masih bersama-sama aku, terakhir liburan ke Bali juga sama-sama aku juga, dan banyak hal yang disampaikan sama Vanessa sih sama saya, jadi pasti saya merasa kehilangan banget. Berapa dekat Mbak dengan Pak yang Vanessa? Udah kayak keluarga sendiri. Vanessa udah manggil mama saya mama gitu.